Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, channel berita terupdate dan tutorial singkat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara mengedit thumbnail untuk cover video di YouTube. Nah, sebelum kita memasuki hal tersebut, demi membangun channel kami yang lebih baik, mohon kesediaan untuk komen, like, share, dan yang terpenting klik tombol subscriber di YouTube kita ya. Oke, baik teman-teman sekalian, langkah pertama kita menggunakan aplikasi Photoskip. Ya, ini aplikasi Photoskip. Ini bisa kita download di Play Store ataupun kalau kita menggunakan PC atau laptop bisa menggunakan di Google. Nah, oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita mengklik. Nah, di sini ada ukuran ukuran Photoskip untuk thumbnail YouTube itu berukuran 6:16 ya. 9:16. Bisa jadi 640:360 atau bisa juga 1280:720. Yang penting ya, perbandingannya 16:9. Oke, langkah kedua selanjutnya kita klik salah satu. Nah, kemudian kita pilih foto mana yang ingin kita jadikan thumbnail untuk sebuah video kita. Nah, seperti ini. Pada saat ini saya akan membuat foto MC ganteng si Raisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik supaya lebih zoom mendekati. Nah, yang satunya lagi kita gunakan foto sama si MC yang ganteng ini ya. Nah, seperti ini pemirsa, cukup gampang dan mudah untuk dipahami, tidak berbelit-belit. Kemudian kita gunakan ya, seperti itulah pemirsa kurang lebih. Nah, nampak seperti foto asli benaran dan enak dilihat ya. Ini dia. Kita zoom ya pemirsa. Seperti ini jadinya. Oke, demikianlah tutorial kita pada kesempatan kali ini. Untuk membangun channel kami yang lebih baik, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.